Mak bukan bodoh tau. Nenek kita, datuk nenek moyang kita bukan bodoh kalau dia suruh mengalah tau. Pasal mak kita lebih pandai nenek. Aku boleh nangis kalau cakap macam ni. Pasal apa tau? Orang dulu pandai lah. Orang dulu pandai. Dia bukan, dia nak, bukan tak nak lawan. Bukan dia tak ada ujar tau. Dia ada. Tapi dia cakap, aku kalau berlawan ni, kalau aku buat benda gini dengan suami aku, aku durhaka, satu. Keduanya, aku akan buat benda ni jadi lagi laki aku lari ke apa, laki aku keluar jadi problem tu. Aku cakap, let's settle this thing first. Nanti dah malam, laki aku dah kenyang, dah apa semua, nanti kita berbual. Nak cerita. So, I think the idea is, dia bukan kita diam pasal kita bodoh. Kita matikan diri ada kalanya atas dasar kita tahu keadaan tu buruk kalau kita bincang dalam keadaan tengah marah. Orang tengah marah kan, kita jangan berbual lah. Bukan untuk lelaki je, untuk perempuan sama-sama kita tengok macam mana keadaan dia. Kalau kita bentangkan sesuatu dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan situasi yang tak paling sesuai, dia this is not husband and wife anymore. Ni macam kau nak pergi kerja, kau nak gaduh dengan orang, kerja kau nak gaduh je. So kita kena belajar hikmah tu lah daripada orang tua-tua tu. Macam dia mungkin dalam bilik dia ada gaduh dia. So gaduh dia tu gaduh perlahan, gaduh cakap, gaduh serius lah. Kira gaduh members punya gaduh lah kira. Dia bukan gaduh yang budak-budak punya gaduh.